Amanah adalah ma atqanallahu ilaiha mukallifin bi imtisalil awamir wastina bin nawahi. Imam Jalalain dalam tafsirnya mendefinisikan amanat. Amanat adalah segala sesuatu yang dipercayakan Allah kepada mukallifin, orang-orang yang mendapatkan kewajiban itu. Bi imtisalil awamir, dengan menjalankan perintah-perintah Allah. Wastina bin nawahi, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi amanat itu sejatinya adalah syariat Islam yang diwajibkan kepada muslimin untuk menjalankannya. Itulah yang namanya amanah. Begitu. Suami, sebagai suami pasti punya peran dan tanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya itulah amanahnya sebagai suami. Sebagai seorang muslim, dia dapat amanat. Apa amanatnya, Pak? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu amanah. Sebagai seorang amir, amanah. Jadi amanah itu apa? Ma'atqanallah, ma'i'tamanallahu ilaiha mukallifin bi'imtisalil awamir wastina bin nawahi. Segala sesuatu yang dipercayakan Allah kepada manusia, baik itu perintah maupun larangan, itulah yang disebut dengan amanah. Makanya dulu ditawarkan amanah untuk ini kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, semua menolak. Siapa yang menerimanya? Manusia. Nah, makanya yang berkewajiban menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya adalah manusia. Itulah yang disebut dengan amanat. Ya, tadi ya, definisi amanah. Semua yang dipercayakan Allah untuk dilaksanakan berupa perintah dan larangan, itulah yang disebut dengan amanah.